Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Tetap di sini saya berbagi info mengenai obat-obatan. Sebetulnya obat ini udah pernah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya. Teman-teman boleh scroll kembali mengenai obat ini. Obat ini yaitu obat sambetir. Mengapa saya bahas kembali obat ini? Di sini yang akan kita bagikan infonya yaitu mengenai apa kegunaan dari kandungan obat sambetir ini. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya, agar video yang saya upload, teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Sambetir. Komposisi tiap mililiternya mengandung yaitu dextran 71 mg, hipropemelose 3 mg. Dextran ini yaitu adalah salah satu bentuk zat besi yang berupa cairan obat. Jadi zat besi ini merupakan bagian penting dari sel darah merah dan sangat dibutuhkan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi itu ya kegunaan dari kandungan obat ini. Dan serta selanjutnya lagi apa kegunaan dari kandungan sambetir ini, yaitu hipromelos, yaitu merupakan obat tetes mata topikal yang digunakan pada kondisi mata kering. Jadi obat ini bekerja sebagai pelumas sehingga terhindar dari kekeringan mata yang menyebabkan gangguan pada mata seperti mudahnya terpapar infeksi dan kerusakan kornea. Dan di sini juga sambetir ini, obat ini merupakan obat tetes mata yang mengandung dextran hipromelos, yaitu sambetir yang digunakan untuk meringankan sementara sensasi rasa terbakar dan iritasi karena kekeringan pada mata dan melindungi mata dari iritasi lebih lanjut. Jadi itu ya kegunaan dari obat sambetir ini. Dan dosisnya yaitu 1-2 tetes sesuai anjuran dokter atau apoteker teman-teman yang telah dikonsultasikan. Dan obat ini juga boleh teman-teman tebus di apotek, yaitu harga tertingginya Rp29.563. Obat bebas terbatas, ikuti anjuran pakai yang telah diberikan. Kita buka dulu ya, bagaimana bentuknya. Teng, seperti ini dia. Dan jika ingin lebih tahu lagi, teman-teman setelah menebusnya boleh baca di sini, ada keterangan tentang obat sambetir di sini. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Dan yang pernah juga menggunakan obat ini, silakan juga komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain. Itu saja infonya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan matanya. Thank you for watching. Wassalam. Won't you call me when you get this? Yeah.
입성 네가 내